otoritas untuk sementara ini, otoritas atau kedaruratan untuk menyesuaikan pengurus yang dikirim ke pusat ini. Yang diusulkan dari daerah itu bisa di apa? Dikonsol ulang. Setelah izin kita, Partai Umat sebagai peserta pemilu ini turun. Pola sederhana itu, siapa yang akan diberi amanat untuk masuk dalam pengurus sementara bahasanya? Realisasi semua. Cuma ada yang menarik, yang ingin saya sampaikan berdasarkan data dari DPP Partai Umat. Ini yang sangat mengembirakan ketika kami kemarin, bahwa begitu mendengar Partai Umat, apapun, saya siap, walaupun nanti di Sewu berarti kan jadi ganjil lampin orang asal. Saya siap. Karena memang dari awal 0,7, bahkan dari wartawan ada 0,7, guru harian lepas 1,4 dan seterusnya. Dari catatan ini bisa kita perhatikan bersama, motif tidak saling asal iseng, tidak, tapi ada jati diri yang kuat, integritas. Bukan ini kok bangkit lagi, kok yombari amar makruf nahi mungkar, memerangi kedoliman, menegakkan keadilan. Waktu ini saya baru melakoni itu. Jadi saya ngomong so di sio-sio, di daida, aku ngomong darosisan. Itu yang baru saya alami. Jadi lahir batin, sak nyawaku tak udoake demi Partai Umat. Deklarasi ini, PR kita adalah mengajukan persyaratan permohonan ke instansi pemerintah, Kementerian Kumham, untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah sebagai partai politik peserta pemilu. Nah, untuk itu tentu kita akan melengkapi semua pengurus yang ada, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai kecamatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu aja. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.